Kalau tidak masuk harus ke jail, harus masuk ke jail. Basic rule-nya harus semua masuk. Tapi Korea Selatan dan Korea Utara mereka relationship-nya tidak bagus. 안녕하세요, Phonox. Saya datang lagi ya. Nama saya Tokke-chan. My role was the one who trained the newbies. Itu orang-orang yang baru masuk, saya train. 바로 hold gun-nya begitu. So I was a trainer for 2 years. Kalau laki-laki harus masuk military service 2 tahun. Tapi saya sekarang dengar akhir-akhir ini hanya 1,5 tahun aja ya. Seharusnya semua harus masuk. Karena ada Korea Selatan dan Korea Utara. Utara? Ada Utara. Sekarang mereka relationship-nya tidak bagus. Harus ada laki-laki protecting the country. Kalau sudah selesai SMA, kalau tidak masuk universitas, umur 18 harus masuk ke military service. Tapi bisa pilih. Saya sekarang ada kerjaan, saya tidak mau sekarang, bisa minta perpanjang. Bisa minta dan perpanjang dan sampai umur 30 kalau ada kerjaan atau kalau harus belajar di universitas ini oke. Itu government-nya tunggu untuk mereka bisa masuk kapan atau tidak bisa itu ya. Biasanya kira-kira jam waktu umur 18 atau 19 letternya datang itu dan saya bisa pilih masuk hari ini hari itu atau tidak dan saya bisa perpanjang dan bisa pilih kapan saya mau masuk ke military. Iya. Basic rule-nya harus semua masuk. Tapi kadang-kadang ada laki-laki yang sakit, yang tidak kuat, cukup kuat, itu juga bisa ya. Kalau sudah sampai umur 30 sudah berpanjang berapa ya? Sudah banyak kali ya. Kalau gitu tidak bisa. Harus masuk. Harus pilih di dalam umur 18 sampai 30. Harus pilih waktu saya mau masuk. Itu tidak boleh. Kalau tidak masuk harus ke jail. Harus masuk ke jail. Harus masuk. Basic-nya tidak bisa. Tapi itu public service-nya untuk orang yang tidak cukup kuat. Kurang kuat. Bisa public service. Tapi kalau body check, itu kalau sehat, harus masuk ke military. Tidak bisa. Waktu saya di military tidak bisa. Tapi saya dengar sekarang bisa ya. Tapi mereka kontrol
itu in the daytime tidak boleh, tapi malam itu bos itu kasih saya dengar begitu. Tapi waktu saya di militer itunya sudah lama, sudah 18 tahun tidak boleh, tapi sekarang saya dengar bisa ya. Sudah lama ya, saya lupa banyak, tapi waktu saya di sana saya pikir, ah ini susah banget ini. Yang susahnya ada dua, itu badannya susah, ininya basic, tapi mentalnya susah sekali. Harus dengan itu ya, dengan orang-orang di dalam satu kamar ada 18, biasanya 14 atau 18 di satu squad. Di dalam 2 tahun harus dengan mereka, dan ada itu tingkatan, ada itu, dan ini semua bagaimana bicara, marah-marah sekali ke bawah ya, bilang iya, bilang kata kotor itu begitu, ininya susah sekali, dan tidak bisa keluar ke luar military base, ininya susah banget. Dan badannya susah, sakit juga, itu harus workout every day, dan harus cuci itu apa ya, itu gun, dan semuanya ininya juga susah. Biasanya orang Korea keluar sudah selesai military service, mereka lupa itu life di military semua di dalam satu minggu. Mereka sudah lupa banyak. Tapi ada itu badannya masih remember, dan itu di dalam deep down inside mereka still remember. Saya sudah lewat waktu itu susah. Itu waktu itunya susah sekali. Waktu itu susah saya. Saya sudah bias itu. Kalau in the future, when anything bad comes, then I feel like I've been through military, so I can do anything. I can overcome this. You can have this kind of pride, I think. I think that's one good thing, and also the body. You get really healthy when you get into military service. You eat well. You work out every day. I think that's also another one. Okay, jadi ini tadi pengalaman saya di military. Terima kasih untuk nonton video ini, dan tolong datang lagi ke Funworks. Terima kasih. Please subscribe, like, and what else do you have? Comment. Yeah. Terima kasih. 충성.